Dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumatina Air. Hari ini kita mau berencana menggunakan buku Eco Farming. Ini adalah uji coba perdana. Kita buka Eco Farming. Ini teman-teman isinya panduan untuk buku Eco Farming. Di sini ada manfaat Eco Farming. Terus ada takaran untuk penggunaan Eco Farming. Jadi untuk penggunaan pupuk Eco Farming ini, pupuk yang satu tub ini nanti akan kita masukkan ke dalam satu botol aqua isinya 1 liter. Ini nanti sebagai biang atau untuk campuran air. Kita masukkan ya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Seperti ini pupuknya, teman-teman. Ini pupuk ajaib, luar biasa. Ini airnya. Kita masukkan saja. Hancurkan. Ini akan lebih bagus jika kita lakukan fermentasi atau diendapkan selama 1 malam. Tapi kalau untuk keadaan darurat boleh diendapkan lebih kurang 1 jam saja. Oke, sudah, langsung semua. Oke, pelan-pelan kita masukkan, nanti kita aduk. Sudah masuk semua. Ada beberapa penggunaan akan lebih bagus jika dicampurkan dengan gula merah atau gula aren. Tapi hari ini karena tidak ada gula arennya, kita pakai ini aja dulu. Ini juga jadi bagus. Cocok. Nah, seperti ini dia biar lebih cepat larutnya. Coklat. Hampir menyatu ya, sampai nyatu terus. Oke, biar lebih cepat nanti, maka akan kita simpan dulu 1 malam atau 2 malam. Untuk selanjutnya bisa kita gunakan. Untuk pertama kali ini akan kita gunakan di kebun sawit. Nih, sawitnya. Itu kebun sawit. Ya, lebih kurang ada beberapa pohon. Kita coba dulu nanti, agar nampak bedanya yang pakai Eco Farming dan yang tidak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.